untuk menyusukan anak saya sehingga umur 2 tahun. Tetapi memandangkan saya baru sahaja habis belajar, jadi saya masih lagi tidak bekerja sekarang. Yalah, siapa nak ambil saya bekerja? Sekarang ni dah perut pun sudah membesar. Jadi sekarang ni saya selalu Google pasal giveaway breast pump, dan saya alhamdulillah saya ternampak iklan ni di page Feedback Women Jelah, dan saya mengambil peluang ini untuk menyertainya, dan saya berharap saya dapat memenangi breast pump tu. Yalah, saya ialah breast pump, harga dia pun agak mahal kan, jadi saya tak mampulah untuk membelinya. Saya memang setiap hari saya akan terfikir bagaimana caranya untuk saya mendapatkan breast pump yang berkualiti tinggi, yang berkualiti untuk anak saya nanti. Memandangkan saya pula tiada income sekarang, dan suami saya pun baru habis belajar dan baru memulakan perniagaan, jadi kewangan kami tidaklah kukuh mana lagi sekarang. Kami hanya membeli, walaupun dah 7 bulan, kami hanya membeli barang-barang keperluan yang penting sahaja dulu. Saya ada search juga pasal breast pump ni dekat Lazada, ialah kerana Lazada murah kan. Tapi saya berharap sangat saya dapat memenangi breast pump daripada Feedback Umi Najlah untuk baby pertama saya ni. Saya berharap dengan menangi breast pump daripada Feedback Umi Najlah, saya dapat, dengan izin Allah, saya dapat menyusukan anak saya sehingga usia 2 tahun. Saya sangat-sangat eager untuk menyusukan anak saya sehingga umur 2 tahun. Dan saya yakin dengan adanya breast pump, hadiah breast pump daripada Umi Najlah, saya dapat merealisasikan impian saya itu. Jadi saya berharap saya dapat memenangi breast pump itu. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.